benda ni caprice dah boleh tepis. Cuma sekarang ni dia yang buat jadi panas bila masing-masing media semua sibuk ke tu tak? Ha, media semua sibuk. Aku tengok macam saya lah tu yang apa, sebab kalau macam benda ni sampai kat Caprice orang, Caprice dah boleh tepis lah benda ni. Macam dia pun tahu dia kenal kau ke tak, sebab dia pun tengok balik gambar-gambar dia dulu, tak pernah pun dia kenal kau, sebab itu dia kata dia tak pernah kenal kau. Wanita yang kononnya mahu membongkar sisi gelap penyanyi rap Caprice dipercayai hanya untuk kandungan atau konten media sosial semata-mata. Caprice atau nama sebenarnya Ariz Ramli memaklumkan perkara itu dengan memuat naik video perbualan panggilan telefon antara seorang individu dan wanita tersebut di laman Instagram. Disebabkan pengakuan itu, Caprice yang juga aktivis kemanusiaan menyifatkan netizen telah tertipu atau terkena skam dengan tindakan wanita bernama Farah berkenaan. Menerusi video berdurasi hampir seminit itu, wanita terbabit mengakui seolah-olah terkejut apabila konten dibuat di aplikasi TikTok menjadi tular sehingga menerima pelbagai mesej daripada orang ramai. Sementara itu, Caprice turut berkongsi semula instastory daripada individu yang dipercayai membuat panggilan telefon dengan Farah sekaligus berterima kasih atas semua pengakuan tersebut. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen berasa hairan mengapa terdapat segelintir pihak mahu melihat Caprice terjatuh sedangkan dia hanya memperjuangkan isu jenayah seksual membabitkan golongan pendakwah.